Assalamualaikum. Halo teman-teman. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Video saya kali ini hanya sekedar berbagi pengalaman yang saya alami sendiri. Saya upload video bulan Mei 2022 menggunakan lagu yang didownload dari aplikasi status yang no copyright dan gratis serta aman katanya. Ternyata di bulan November 2022 kemarin video saya kena klaim hak cipta. Nah, di video inilah tata cara proses penggantian lagunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata dan tayangan yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau saya slow respon. Walaupun telat, insya Allah akan saya kunjungi balik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Akhir kata, Assalamualaikum.